Gigi merupakan salah satu organ tubuh yang berfungsi untuk mengoptimalkan proses pencernaan. Ada berbagai hal yang bisa menyebabkan gigi patah loh Tribuners. Satu di antaranya adalah patah gigi yang mengganggu penampilan. Dikutip dari Tribun Health, banyak anak yang mengalami gigi patah akibat insiden jatuh pada anak. Seringkali karena peristiwa tersebut membuat salah satu gigi anak menjadi rusak. Gigi patah ini bisa menyebabkan sakit gigi dan akan biasanya mengganggu aktivitas sehari-hari. Penyebab gigi patah ini bisa dari kecelakaan dan mengunyah makanan keras. Dokter gigi Wiwi Elnanti Wijaya juga menjelaskan bahwa gigi terdiri dari enamel, dentin, dan pulpa. Apabila seseorang mengalami gigi rusak atau fraktur dapat menyebabkan akses kuman masuk ke dalam saraf gigi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sakit pada gigi lo Tribunas, sehingga sebaiknya gigi dilakukan perawatan seperti ditambal atau perawatan saraf. Nah, itu tadi informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.